Bayar saya. Oh, sama. Apa lagi? Anak semua dah kahwin. Anak saya dah kahwin semua. Macam mana boleh dapat 9 orang anak? Ya. Macam mana beri saya jalan tu dapatlah 9 orang anak. Oh, iya ke? Ni buah apa ni? Anggur. Anggur. Sampai. Minta pakcik sikit. Pakcik ni sikit. Tak apa. Ni nama siapa ni? Nama siapa? Nama saya Yeni. Nama Yeni. Oh, lahir dekat Minang juga. Saya lahir bukan dekat Minang. Sini. Bukan. Sana tapi lain tempat. Ala sebut jalan nama kalian. Kat Minang. Lahir kat Minang. Biar baju kat sana. Okey, terima kasih ya. Pakcik masuk YouTube ah. Oh, ni ayam goreng eh. Berapa ekor ayam goreng? Masak merah. Berapa ekor ayam goreng? Ayam berapa ekor masak? Ada 100 ekor kot. 100 ekor? Ni jemputan berapa ribu? 1,000? Adalah. Ada. Semua yang datang orang Minang lah. Campur. Ingat. Melayu ada, orang Cina ada, orang India ada. Oh, untuk ingat tadi untuk orang Minang. Yang ni masak apa? Yang ni masak rendang tradisi Minang. Yang ni sama ke? Sama. Oh. Ni tengok dari 100 kilo. 100 kilo? Untuk jamuan besok hari ini. Oh, dia tak pasti ke untuk besok? Boleh tahan eh? Boleh tahan eh? Berapa jam baru masak? 4 jam. Kena kacau ke hari-hari selalu? Oh, dia hangit eh? Dia punya api tak boleh besar lah. Biasa, sederhana saja. Dia hangit. Mana kalau orang Minang kahwin? Macam ni lah. You tukar masak lah? Tak, kita ikut persatuan. Oh, ada persatuan? Kita gotong royong kerjasama. Oh, persatuan KESMA ya? Ya. Yang Bagindo ya, eh? Ketua. Kita merewang semua. Tak ada yang diupah, tak ada yang dibagi duit, tak ada yang dapat. Kita semua kerjasama. Oh, kalau sekarang anak-anak kahwin 10,000 cukup? Lebih juga lah. Sebab modal daging kalau 100 kilo dah berapa? Kita dalam 20,000, lebih 25 macam tu lah. 25,000 lah. Barang-barang kan semua. Jadi selalu ni gunakan dewan ni lah ya. Ya, kalau orang yang terdekat, yang sederhana ambil dewan ni lah. Dewan ni murah sikit. Anak berapa? Saya. Saya anak 4. Semua sudah kahwin? Belum, ada lagi 2 orang. Oh, muda lagi. Dua orang lagi. Dua orang kerja, dua orang belajar lah. Yang kecil sekolah lagi. Oh, sekolah lagi. Dia tanya nama siapa? Nama saya Ita. Kaitkan dengan Ramli itu suami punya nama. Jadi Ita Ramli. Pandai nyanyi ke? Tak pandai. Mana yang belum kahwin? Ini belum kahwin ke? Saya belum kahwin lagi. Belum kahwin lagi? Tapi anak 3 lah. Anak 3? Ni bini saya. Mana? Ni. Macam mana bercinta masa muda? Siapa tegur dulu? Siapa tegur dulu masa muda? Ini dijodohkan dia ni. Oh, orang tua jodohkan. Ya, dicalonkan. Tiba-tiba ada jodoh jadi. Di kampung lah? Sini. Oh, di sini. Ya. Orang Minang. Orang Minang mana yang dijodohkan? Dia dijemput lelaki ni Minang. Bukan perempuan ni Minang. Yang kita bagi antara lelaki. Oh, macam India ya? Pinang lelaki ya? Sebab apa? Sebab apa adat Minang macam tu? Oh. Dia dijemput Minang bagi hantaran. Mula-mula, ya, mula-mula jemput tu siapa yang bercakap dulu? Mak-mak lah. Oh, mak. Oh, bukan yang ni cakap dulu. Oh. Kita bincang dengan mak. Boleh jadi jodohkan dengan ni. Kalau dia kata boleh, kita pertemukan. Okey, sebab apa you suka dia?
Ah, sebab baju dia ke, motosikal dia ke? Dah jodoh, cik. Oh, jodoh eh. Jodoh. Dia kata dah mak bapak suka ikut tadi juga. Ah. Jodoh. Ikutlah. Ah, kalau tidak dia mungkin tak mau juga jodoh saja. Suami you yang mana pula? Saya, suami dia pergi makan kat sana. Oh, dia pergi. Dia dah penat kacau rendang dari tadi ha. Oh, dia kasih lah. Kasih Chan. Okey, terima kasih. Abang dari mana ni? Bukit Indah.